Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ayah Suka Masak. Kali ini Ayah akan membuat tahu telur crispy. Bahannya ini tahu ya, saya pakai 7 buah, 7 kotak. Kemudian kita hancurkan seperti ini dengan garpu. Ya, ini sangat mudah ya kalau dengan garpu ya. Sampai teksturnya seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita pecahkan telur. Di sini saya pakai 3 butir telur. Kemudian tambahkan tepung beras ya, teman-teman. Ini tepung beras 5 sendok makan. Kemudian kita bumbui dengan 1/2 sendok teh garam, kaldu ayam atau penyedap rasa, lada, dan ini bawang bubuk ya. Di sini saya pakai sasetan seperti ini, harga 500-an. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata ya, teman-teman. Ini dengan cara cuman kita aduk-aduk ini pakai garpu juga ya, teman-teman. Setelah tercampur, teksturnya kekentalannya seperti ini. Kemudian tahu yang sudah kita lumatkan tadi, teman-teman, kita masukkan ya. Tambahkan daun seledri yang sudah kita iris. Kita aduk lagi. Saatnya kita goreng ya, teman-teman. Panaskan minyak. Kemudian ambil 1 sendok, masukkan ke minyak, lalu kita pipihkan seperti ini, teman-teman. Lakukan sampai semua adonan habis ya, teman-teman. Setelah itu kita balik ya. Ini teksturnya crispy, teman-teman, tapi dalamnya masih lembut ya. Kita masak sampai warnanya golden brown seperti ini, teman-teman. Saatnya kita angkat ya. Ya, hasilnya kuning keemasan seperti ini, golden brown dan renyah. Kulitnya lembut di dalam ya, teman-teman. Ya, setelah selesai kita siap hidangkan ini. Jadinya banyak sekali ya, teman-teman. Saatnya kita nikmati dengan cocolan sambal ataupun cabe. Ini cemilan yang sangat gurih dan renyah, lembut. Ya, demikian teman-teman dari Ayah Suka Masak. Tahu telur crispy yang sedang viral ini ya, teman-teman. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Dari Ayah Suka Masak, Assalamualaikum.